Pasangan Andi Harun dan Rusmadi jadi peserta pertama yang mendaftar diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda Kalimantan Timur di kantor Komisi Pemilihan Umum Samarinda Jumat sore. Pasangan ini membawa 7 rekomendasi syarat dukungan dari partai pendukung, antara lain Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, P3, PKS, PKB, dan Partai Hanura. Secara syarat, dukungan kursi di DPRD Kota Samarinda, pasangan Andi Harun dan Rusmadi mengumpulkan 31 kursi dan hal tersebut melebihi syarat utama KPU, minimal 9 kursi. Kedatangan pasangan ini juga didampingi oleh para ketua partai pendukung. Namun sebelumnya KPU Samarinda sudah membatasi jumlah pendukung yang datang. Hal ini juga sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menjelaskan, syarat yang diserahkan pasangan Andi Harun dan Rusmadi sudah kami terima dan sudah cukup untuk menjalankan proses selanjutnya. Setelah penerimaan ini, bakal pasangan itu sesuai tahapan tanggal 7 secara bersamaan mereka yang sudah kami nyatakan berkasnya lengkap dan diterima akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Abdullah Sarani tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 9 selanjutnya akan melakukan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Jinsi. Nah setelah itu barulah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan akan diumumkan apakah memang bakal pasangan calon ini sehat secara jasmani, rohani, dan anti-narkoba. Usai penyerahan berkas pendaftaran, pasangan Andi Harun dan Rusmadi akan terus melakukan koordinasi kepada partai pendukung dan juga tim pemenangan untuk bekerja sama dalam upaya pemenangan di pemilu Desember 2020 mendatang. Ya, semua partai politik telah berkomitmen, 7 partai politik berkomitmen, partai pengusung, begitu pula dengan partai politik non-parlemen yang menjadi partai pendukung, akan menggerakkan semua mesin politiknya, jaringan dan simpul-simpul pemenangan di akar rumput, begitu pula dengan relawan-relawan masyarakat yang tumbuh dan hadir secara ikhlas, tulus membantu pemenangan Andi Harun Rusmadi. Karena sesungguhnya bagi masyarakat tidak hanya mengantarkan Andi Harun Rusmadi menjadi wali kota dan wakil wali kota, tapi bantuan masyarakat itu sekaligus merupakan bantuan kepada seluruh warga kota Samarinda untuk kemajuannya di masa yang akan datang. Ardi Wiria, Arisa Putra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.